Cabangannya bagus sekali. Halo sahabat calon bonsai official, kali ini saya ingin mereview tanaman pulutan ini yang banyak sekali di belakang rumah saya. Ini sekarang ini juga menjadi tren bonsai, tumbuhan hama yang menjadi tumbuhan favorit juga untuk jadi bahan bonsai. Nah, jenisnya seperti ini teman-teman. Nah, ini termasuk jenis hama ya. Ini ciri daunnya ini kalau kita pegang ini mirip-mirip dengan daun serut. Nah, dia agak kasar ya. Terus suaranya seperti itu. Nah, ini banyak sekali. Ini di pinggir rumah. Ada juga nanti kita review di belakang rumah yang sangat banyak. Oke, itu ya, nyampe sana itu. Itu ada semua, yuk kita ke sana dulu. Kita lihat batangnya. Oke, ini ada juga nih. Kecil nih, teman-teman. Wah, ini rimbun sekali. Oke. Ada juga tuh ya, ukurannya masih small. Nah, ini percabangannya agak jauh dari batang utama ya. Tuh, kalau dekat ini bagus, agak jauh ini kurang bagus ya. Nah, ini juga ada teman-teman. Itu nyampe sana itu. Itu kita ke arah belakang. Kita ke sisi lain arah belakang. Nah, ini ada besar sekali ini teman-teman. Ini lumayan besar juga. Tuh teman-teman. Ukuran bonggolnya lumayan juga. Ini percabangannya agak bagus karena ini dekat ya, dari batang utama ini dekat. Nah, kalau jaraknya agak jauh seperti ini kurang bagus. Kalau jaraknya dekat ini bagus untuk kita jadikan bahan bonsai. Ini saya biarkan dulu agar lebih besar lagi. Dan di pinggiran-pinggiran sini banyak sekali teman-teman. Ini di belakang rumah saya. Yang masih kecil. Teman-teman yang mau boleh ke sini. Ini juga ya. Ini juga ya teman-teman. Ini nempel di perbatasan lahan. Nih. Ini agak besar juga, dan di dalam itu punya tetangga, punya tetangga ini juga banyak juga. Oke, nah, daunnya itu ada dua macam ya teman-teman, seperti ini, dan ada juga yang seperti daun singkong apa ya, ini seperti ini. Beda kan. Nah, yang satunya seperti ini teman-teman. Ada dua macam ya daunnya pulutan. Oke, kita ke belakang rumah pas. Yuk. Oke teman-teman, ini adalah bahan bonsai pulutan di belakang rumah. Memiliki bunga seperti ini. Jika berbunga seperti ini teman-teman.
Nah, ini ada bonggol yang bagus. Ini udah agak super ya bandingannya. Nah, cabangannya bagus sekali. Ini saya biarkan dulu biar tambah besar. Wah, mantap ini teman-teman. Mantap, mantap. Bukannya ini di belakang rumah. Dan ini percabangannya bagus-bagus teman-teman. Ini ya. Wih, mantap. Nah, ini saya biarkan biar membesar. Nah, ini lihat nih, percabangannya bagus. Masih ada lagi di sekitar sini tuh. Malah kayak jadi kebun ground bulutan ya. Nah, ini besar juga ini teman-teman. Nah, ini bunganya ungu. Wah, ini besar juga nih. Ini percabangannya agak jauh dari batang utama. Ini yang kecil. Ini banyak teman-teman. Yang paling bagus yang ini tadi ya, ini tadi. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.